Kita bahas. Seorang memikul dua beban dengan batang bambu yang panjangnya 120 cm dan massanya sangat ringan. Beban A bermassa 18 kilo, artinya ini 180 newton. Gitu. Anggap saja ya, karena G itu dianggap 10 karena tidak ada. Dan beban B adalah 6 kilo, di sini 6 kilo berarti 60 newton. Ya, supaya tetap seimbang, bambu harus bertumbuh di bunda A pada jarak, anggap saja ini X. Ya, berarti ini adalah di sini adalah 120 min X, ini dalam sentimeter, enggak apa-apa. Nanti bisa dicoret sentinya. Dan itu. Jadi agar seimbang maka panjang anggap saja di sini FB gitu ya, di sini FA. Jadi LB kali FB sama dengan LA kali FA. Ya. Jadi LB-nya nanti ini enggak dirubah dalam meter enggak apa-apa. Ya. Kan nanti perubahannya pun bisa dicoret. LB-nya di sini adalah LB, di sini adalah LA. Ya. LB-nya adalah 120 min X, ya. FB-nya adalah 60 sama dengan LA-nya adalah X, FA-nya adalah 180. Ini bisa dicoret. Sama-sama dibagi 3 dapat 2. Sama-sama dibagi 3 dapat 6. Nah, seperti itu. Nah, di sini adalah 120 min X ya dikalikan 2 sama dengan 6X. Ini kalikan ke dalam 240 min 2X sama dengan 6X. Pindah ke kanan 240 sama dengan 8X ya, maka X nya adalah 240 bagi 8 adalah 30 cm, X nya 30 cm. Berarti kalau ini 120 dikurangi 30 sama dengan 90. Nah, 30 cm dari A ya. Gak usah dihitung yang kanan, gak apa-apa ya, A jawabannya.